Halo, good morning. Welcome back to Civic Education Class by Miss Yogi. Okay, how are you today? Hopefully, you always in a good condition and stay healthy. Don't forget to wash your hand regularly and then practice your healthy lifestyle. Okay, student? Pada pembelajaran yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang berbagai bentuk keragaman karakteristik individu yang biasa kalian temukan dalam lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Nah, kali ini kalian akan mempelajari bagaimana bersikap yang bijaksana dalam menghadapi keragaman karakteristik individu yang ada di sekitar kalian. Masyarakat Indonesia memiliki karakteristik yang beragam. Seperti misalnya di lingkungan rumah, kalian memiliki tetangga yang berlainan suku bangsa atau berlainan budaya. Dan begitu pula di lingkungan sekolah, kalian bisa menemukan teman yang berbeda agama serta asal daerah. Perbedaan yang kalian temukan tersebut, apakah bisa menjadi penghalang persatuan? Tentu saja tidak. Perbedaan yang kalian temukan tersebut hendaknya diterima dengan bijaksana dan bukan menjadi penghalang untuk mencapai persatuan dan kesatuan. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang menerapkan toleransi dalam pergaulan sehari-hari mereka. Jadi, tanpa adanya sikap toleransi, maka persatuan tersebut tidak akan tercipta. Dan tentu saja, tidak akan ada kalimat bahwa keragaman atau perbedaan akan menjadi faktor penghalang persatuan dan kesatuan. Untuk menghadapi keragaman karakteristik individu, ada beberapa sikap yang dapat kalian lakukan, yakni yang pertama, saling bertoleransi dan membina hubungan yang baik antar umat beragama. Yang kedua, mau bergaul dengan orang lain yang memiliki suku bangsa serta kebiasaan yang berbeda. Ketiga, menghormati adat istiadat serta budaya dari suku bangsa lain. Dan yang keempat, selalu bertutur kata yang ramah dan sopan kepada setiap orang. Pada intinya, sikap utama yang mendasari terciptanya persatuan dan kesatuan dalam keragaman, yakni penerapan sikap toleransi. Dengan toleransi, kita terhindar dari perselisihan yang dapat menyebabkan terancamnya keutuhan negara kita. Oleh sebab itu, toleransi merupakan hal penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Perilaku toleransi dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kedua, menghormati keragaman yang ada di lingkungan sekitar. Tiga, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Keempat, bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, serta saling membantu antar sesama. Nah, kalian sudah mengetahui kan berbagai macam keragaman yang kalian temukan di lingkungan sekitar.
mulai dari lingkungan rumah hingga lingkungan sekolah dan juga lingkungan masyarakat. Tentu saja, semua keragaman tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita, yakni mempererat persatuan dan kesatuan dalam pergaulan di masyarakat, menumbuhkan rasa nasionalisme, dapat memperkuat sikap toleransi dan saling membutuhkan satu sama lain, dan mampu menciptakan identitas bangsa, yakni sebagai bangsa yang kuat dan cinta damai. Oke anak-anak, itu tadi materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya, untuk membantu kalian mengingat setiap poin-poin materi pelajaran, berikut rangkuman dari materi kita hari ini. Silakan disimak. Oke, sekian materi kita hari ini. Nah, untuk mengukur penguasaan kalian terhadap materi kita hari ini, waktunya kalian mengerjakan exercise. Selamat mengerjakan. Oke, finish. Sekian materi belajar kalian hari ini ya anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.